Pikeun anu migandrung kagiatan traveling bisa jadi Jepang aya dina daftar salah seji tempat anu hayang dijugjug. Salah seji tradisi Jepang anu kawilang kawentar nyaeta hanami atawa nitenan kaendahan kembang sakura. Eta tradisi teh kiwari bisa dilakonan di kota Bandung. Samalah pamirsa ge bisa ngarasakeun eta pengalaman bari make baju kimono. Hanami anu hartina nitenan kaendahan kembang sakura bisa kaalaman nalika nincak usum semi di eta nagara anu katelah matahari terbit atau Jepang. Tapi kiwari pamiarsa tiasa ngalakonan eta kagiatan di kota Bandung, kawas anu diebrehkeun ku Marcella. Eta salah seorang warga Bandung anu kalangananana main biola teh, tenyangka bisa ngararasakeun suasana usum semi di Jepang bari make baju kimono di kota Bandung. Jadi pertama kali tahu kesini kan udah diajakin teman. Terus begitu nyampe kaget, bagus banget tempatnya ya, udah 4 lantai, ada lift, dekorasinya mantep banget, totalitas ada bunga sakura di mana-mana, sampai ke tablenya juga ala Jepang banget, terus wallpapernya aja Jepang banget dan mereka tuh bukan pegang pedang tuh kayak anime gitu kan, tapi pegang sutil, luar biasa lah gitu. Liantik itu kaolahan anu disaegakeun di eta salah saeji tempat makan di Lelewek Cihampelas Kota Bandung teh bisa ngirut warga keur nyawang kana kaayaan anu saenyana di Jepang. Kalawan konsep masak sorangan anu diwewegan ku samara rahasia khas Jepang anu diadu maniskeun jeung selera nusantara, eta tempat makan teh bakal nyumponan karep sakumna warga anu migandrung kaolahan ti Jepang. Dumasar kana katerangan anu boga eta tempat makan, mahalna harga tiket ka Jepang, ngarojong pihakna lebah nyayagakeun suasana Jepang di eta tempat makan. Samalah anu ngadegdeg ka eta tempat teh bisa ngagunakeun kimono anu diimpor langsung ti Jepang kalawan gratis. Anu unikna deui eta tempat makan teh dipapesan ku pemandangan anu hejo ngemplo, tapi ka lalajo gajah mandi di eta tempat makan. Dumeh pernah nak pake deng-gedeng jeng kebon binatang Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.